wabarakatuh. Saya Teddy Loning, pemeran Resi Astagina di kembalinya Raden Kian Santang dan Kisah Brodi Aling Darmo. Hari ini aku mau mengajak seluruh masyarakat Pemalang untuk mendukung Mas Vicky Prasetyo menjadi Bupati Pemalang. Jangan lupa nanti pilih Mas Vicky Prasetyo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampaikan ya, insya Allah Mas Vicky ke Pemalang itu untuk membangun, bukan untuk mencari kekayaan. Dia sudah cukup untuk dirinya. Jadi dia ingin mengabdi kepada masyarakat, ingin apa kegiatan sosial dikembangkan, ya mungkin hidayah dari Allah ya. Artinya apa? Ingin bahagia dunia akhirat. Jadi Pemalang yang situasinya seperti ini, jangan kaget ya, Mas Vicky itu sudah berusaha menguasai, memahami situasi Pemalang saat ini. Ya, sudah keliling kemana-mana, dia tahu Pemalang membutuhkan apa yang dia sampaikan, bahwa dia akan memboyong, mencari kekayaan dari pusat, baik itu secara swasta, pemerintahan, untuk membangun Pemalang. Ya, untuk membangun rakyat Pemalang, agar Pemalang lepas atau bangkit dari kemiskinan. Sejahtera lahir batin, dengan demikian maka Pemalang pasti akan lebih nyaman, lebih damai, lebih indah untuk kehidupan kita sebagai warga negara kelahiran Pemalang. Pesan untuk masyarakat, pesan untuk masyarakat Pemalang. Ya, saya berharap masyarakat Pemalang secara cerdas ya, baik pikiran maupun hati, ya tentu dengan membersihkan hati agar Allah menunjukkan kita siapa sih yang kira-kira pantas untuk memimpin Pemalang. Semuanya niatnya baik, tapi kalau saya boleh saran, ya saya kira Mas Vicky siap untuk itu 5 tahun, dan kita kawal bersama, terbuka dalam hal pengelolaan sumber daya Pemalang, ya, termasuk kekayaannya kita kelola, kita kawal, kita awasi APBD dan APBD, terutama anggaran pendapatan daerah itu benar-benar maksimal, jangan sampai digerokotin sama tikus-tikus yang nggak bertanggung jawab itu, kawal itu, ya. Dan rakyat Pemalang saya berharap semuanya mengawal, dan saya akan sarankan kepada pemimpin ke depan Mas Vicky Prasetyo untuk terbuka di dalam mengelola keuangan daerah. Sampaikan kepada rakyat, ini loh kemampuan kita, ini adanya gini. Saya berusaha untuk mengambil dari pusat ke sini agar Pemalang betul-betul infrastrukturnya bagus, tidak usah perlu nyari-nyari dari minta uang dari birokrasi, tidak usah, kalau perlu buruh, tani, anak sekolah, semuanya menjadi makmur. Itu. Begitu, Mas. Mudah-mudahan Allah mengijabahi. Amin. Terima kasih. Amin.